Benarkah semua driver akan mendapatkan handphone secara gratis? Yuk, simak terus ulasannya berikut ini. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Kuyarul Zaman. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih, gua akan bahas HP yang rekomendasi banget ya buat teman-teman yang ingin orderannya tetap lancar ya. Besarin pakai handphone jenis ini ya, 10S Redmi. Nah, ini harga juga terjangkau. Ini sekarang udah mulai turun lagi harga ya, teman-teman. Jualan kita pakai handphone jenis Redmi ya kan. Nah, ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Jenis Redmi-nya nih ada variasi warna juga. Nah, kalau gue biasanya pakainya warnanya hitam. Jadi buat teman-teman yang ingin order tetap lancar, tetap gacor, nah gue saranin HP rekomendasinya seperti ini, teman-teman. Jadi kita lihat dulu tampilan kardusnya dulu, depannya dulu. Jadi teman-teman nggak salah pilih, nggak salah beli ya kan. Jadi teman-teman tinggal langsung aja di order ya kan. Nah, ini Redmi Note 10S. Nah, jadi itu harganya tuh. Ini dulu ya 6GB, kalau 8GB nya segini. Mungkin sekarang udah ada yang lebih murah. Minimal untuk handphone buat mitra driver sih harusnya sih biasanya sih minimal ya, paling kecil itu 4 RAM nya ini. Paling sangat mentok kalau 2 itu nggak menjangkau, sangat lemot. Jadi sebenarnya sih untuk mendapatkan orderan kita harus GB nya RAM nya itu harus mencakup ya kan, selainnya kita muat. Jadi semakin kita luas, semakin banyak juga orderannya. Pengaruh juga sih buat teman-teman yang ingin dapat orderan gacor, segera ganti handphone ya, ya kan. Handphone second atau apa yang terbaru ya kan. Ini buat teman-teman rekomendasi banget nih. Buat teman-teman yang ingin order tetap gacor, jadi teman-teman segera pilih handphone seperti ini ya kan. Jadi untuk teman-teman pemesanannya juga bisa di gerai-gerai terdekat, bisa di ITC-ITC di dekat-dekat rumah aja, nggak usah jauh-jauh ya kan. Ini tampilan seperti ini, ada charger RAM-nya. Nah, Redmi 10S. Nah, ini kita buka dalamnya seperti ini tampilannya pemirsa. Tinggal baca sendiri aja. Nah, di dalamnya ada chargerannya, ini 5000 watt. Jadi sangat kuat untuk pengecasannya. Nggak gampang cepat habis lowbat ya kan. Jadi awetlah seumur hidup. Jadi kesimpulannya adalah semua mitra tidak mendapatkan handphone. Jadi kalau mau punya handphone ya beli sendiri. Kan bisa dikumpulin hasil narik atau hasil jual sawah atau kebun ya kan. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bye bye.